Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin nak share cara buat FBS untuk minta derma dekat Facebook. FBS minta derma dekat Facebook, boleh lah. Okey, so first buka Ads Manager. Tunggu dulu loading. Lepas tu, hampa tekan create. Tekan engagement, tekan continue. Lepas tu, ni rename. Ni tak ada apa, ni dah name derma. Tutup ni campaign budget. Yes, eh? So budget hampa letak lifetime. Contohnya budget ni ikut sukalah, nak tak sehari 50 ringgit pun boleh. Tapi jangan risau, ni caranya nak tunjuk adalah first, okay, kita run hari Khamis malam, malam Jumaat, dan habis hari Jumaat petang. Okay tak? So kita start malam Jumaat pukul berapa? 8 malam, malam Jumaat hingga ke 6 petang Jumaat. Ni tak ada 14 Disember, sorry. Kita ambil ni 7 lah. So satu hari je, ads ni set satu hari saja, 50 ringgit satu hari. Lepas tu hampa pilih majlis mana yang pernah target. Contohnya ni majlis dekat Umar Isim, Umar Jutera, majlis Sharifah Fatimah. Please, lepas tu tekan ambil satu month saja, swipe name. Ni gender ambil man. So basically kat sini kita dah tahu kita nak target orang mana-mana lelaki yang berumur 18 ke 65 masuk dalam kawasan ni, mereka akan nampak iklan kita. So itu salah satu cara untuk target orang buat iklan. Target buat iklan menderma dekat Facebook Ads. Sebab basically kita tahu lah siapa-siapa yang pergi masjid berkemungkinan. Dia basically marketing ni based on sangkaan lah. Kita sangka orang yang pergi masjid ni mungkin suka sedekah. So dengan kita buat ads masuk ke kawasan depa tu, dapat grab lah attention. Ha, itu saja daripada Yasin. Siapa rasa video Yasin bermakna, tolong like, komen dan share kepada semua orang, khususnya yang buat yang cari donation ni sangat sesuai, dan masjid sendiri pun sesuai buat ads ni. Even para-para admin masjid pun Yasin syorkan hampa buat cara ni. Setiap hari Jumaat hampa run ads 50 minit sehari sudah, supaya bila orang main masjid hampa dapat iklan ni. So tak, walaupun mereka tak bagi secara fizikal, mungkin mereka bagi through online, on pay apa semua-semua, e-wallet apa semua-semua tu lah. Okay, itu saja dari sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.